pedestrian begini guys. Cerah nampaknya. Malam tadi semalam petang malam hujan yang lebat. Terhenti-henti hujan sip tidak banjir. Ada sesetengah kawasan air parit. Sungai memang dah tinggi lah, dah naik. Masih tidak berterusan dan sampai pagi ini. Kalau tidak memang ada kawasan banjir. Tengok kawasan gunung tu. Awan. Macam nampak kegelapan. Macam hujan. Rekreasi Rancak Pulau Serian Gunung air ke Sungai Rancak dari gunung mana hari ini nampak cerah, nampak gelap juga. Weekdays kurang orang. Kalau weekend mungkin banyak orang. Masih awal pagi pukul 9. Mungkin air di Rancak itu besar. Malam tadi ada hujan. Kalau musim hujan tak sesuai lah nanti dekat kawasan seperti ini. Okay guys, sekarang kita dalam rancang di pusat rekreasi Taman Rekreasi ya, Rancang Pulau Serian. Rekreasi Rancang Pulau Serian. Hari ini air sungai begitu kuat. Ada hujan malam tadi, hari semalam hujan lebat. Tekungan air dari gunung sana mengalir deras sekali turun ke bawah ini. So, masa ini tidak sesuai untuk mandi lah. Air deras. Rasa kesejukan dengan wap air kita berada di atas ni. Hari ini weekday,
kurang pengunjung. Air sungai deras mungkin. Kalau tengah hari mungkin ada orang lah. Si awal pagi, pukul 9 lalu. Kita ronda-ronda dekat Rancan Pool. Kalau musim kemarau, musim panas, boleh mandi. Musim hujan macam ni, bahaya. Ikut ada fenomena kepala air. Tadi ada warning sana. Ada berlaku fenomena kepala air. Cintailah alam sekitar. Kita harus bertanggungjawab. Jangan buang sampah sebarang. Jaga alam flora dan fauna di sekitar ini. Sana ada signboard menunjukkan fenomena kepala air. Terus mengikuti peraturan yang telah disediakan. Takut ada musibah apa-apa berlaku. Ada signboard pesan ini, kalau baru hujan memang licin turun ke bawah. Slippery floor. Hati-hati tergelincir. Semua ada amarannya. Jangan sesekali bawa budak tengok air itu besar. Bukan orang dewasa pun boleh hanyut air deras. Pusaran air. Lebih-lebih lagi kalau ada berlaku kepala air. Ini dekat bawah gunung. Kena ada gunung lah. Tengok atas gunung tu. Kita bukit tu dah kehitaman. Mau hujan lagi ni. Ya. Tidak sesuai mandi. Ini tempat permainan kanak-kanak. Bawa ke budak-budak boleh main berjalan sini lah. Ada tempat untuk tukar pakaian.
kasih sudah menonton. Jangan lupa channel, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jangan lupa channel. Jumpa lagi kita di lain episode yang akan datang. Ini Saraun ronda-ronda di Rancang Pul Rian. Cuaca ada mata panas tapi ada tempuk-tempuk hitam. Nampaknya hari ini masih hujan dan turun bawahnya juga air terjun deras, air sungai itu tak sesuai untuk mandi, untuk jalan-jalan yang